Lindungilah kami dengan rahmat-Mu. Cerahkanlah pada kami ampunan-Mu, ya Allah. Pada saat ini kami berzikir di hadapan-Mu dengan membawa tumbukan dosa-dosa pada-Mu, ya Allah, yang selalu terulang dan semakin bertumpuk hingga kami tak mampu pula untuk menghitungnya, ya Allah. Bahkan tak mampu pula untuk mengingatnya, ya Allah. Terlalu banyak dosa kami. Ya Allah, ampunilah kami. Ampunilah kami, ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami tersesat karena kesombongan kami. Jangan Engkau campakkan kami karena keangkuhan kami, ya Allah. Amin. Sesungguhnya kami mencintai-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, kami mengharap ampunan-Mu, ya Allah. Amin. Kami mengharap kasih sayang-Mu, ya Allah. Amin. Kami takut akan karena neraka-Mu, ya Allah. Amin. Kami takut akan siksa-Mu, ya Allah. Di saat anak bangsa kita sedang sibuk memikirkan dunia politik, hanya mementingkan dunia, ternyata masih ada anak bangsa yang berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara tanpa dipengaruhi oleh salah satu kekuatan politik. Artinya ini ada dan ini terlaksana dengan keikhlasan dan kesadaran. Saya sangat ini ya, sangat merasakan ya manfaatnya ya, dan terasa masalah ketenangan jiwa ya. Saya lihat ini horizon ini tidak mampu menampung yang ikut berzikir. Ya, ke depan kita butuh, di Bekasi ini butuh gedung yang bisa untuk menampung yang ingin berzikir gitu. Tersentuh sekali saya sampai gemeter sendiri ya, untuk apalagi dengar Pak Ustadznya melantunkan ayat-ayat tadi itu. Saya udah nggak tahan, air mata saya udah nggak bisa ditahan lagi. Saya memang sakit ya, banyak. Saya udah berkali-kali operasi. Kebetulan juga kemarin ketemu dengan Pak Ustadz ini di Mekah, kenalnya mungkin itu ridha Allah juga. Jadi saya sering diajak Pak ini, tapi baru sekarang ini saya bisa hadir dan langsung ya, itulah pengen lebih dekat dengan Allah, dan saya pengen sembuh supaya saya bisa sisa hidup saya ini bermanfaat. Saya diberi sehat, dengan itu saya bisa dekat lagi dengan Allah. Kami spesial datang dari Makassar, tiba kemarin untuk menghadiri acara istiqosah ini. Kesannya sangat sangat baik dan kami bersyukur bisa menghadiri acara hari ini. Saya berharap dengan kita istiqosah di sini, kita dapat dikabulkan segala doa kita, hijab-hijab kita dibuka supaya doa-doa kita terijabah. Bagus, saya merasa, batin saya merasa tenang begitu. Ingat ya, dibilang mengingat dosa ya, mengingat dosa gitu. Makanya dengan ikut istiqosah ini, perasaan saya menjadi tenang. Hati jadi apa sih, enak, pikirnya plong gitu. Jadi tadinya yang beban, ada pikiran masalah gitu, kayaknya hilang. Zikir ini sangat sangat melapangkan hati dan nurani kita ya, mental kita, dan bersyukur, dan setiap saat, mungkin setiap bulan akan mengikuti gitu. Kepada mereka, maka hanya Allah pulalah yang berhak mencabutnya, dan kesabaran serta ikhtiar adalah sikap yang harus mereka miliki untuk menghadapi setiap cobaan.